Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai Habib Rizik Shihab. Hari ini teman-teman, Habib Rizik menyandang status tersangka baru, yaitu kasus swab yang kemarin dipersoalkan di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat, karena dianggap pihak rumah sakit ini menghalang-halangi untuk dilakukan swab oleh tim Satgas pada waktu itu, teman-teman. Dan masalah berlanjut, dan hari ini diputuskan oleh pihak penyidik Polri bahwa status Habib Rizik ini menjadi tersangka. Tersangka kasus swab. Jadi kasus yang lama ini belum selesai, terkait kerumunan, kemudian hasutan, ini belum selesai. Ini ditambah lagi kasus swab yang posisi Habib Rizik menjadi tersangka. Karena yang menjadi tersangka di kasus swab Rumah Sakit Umi itu tidak hanya Habib Rizik, tetapi menantu Habib Rizik ini juga menjadi tersangka. Direktur Rumah Sakit Umi ini juga menjadi tersangka. Jadi ada tersangka baru terkait menghalangi tes swab yang akan dilakukan kepada Habib Rizik kemarin di Rumah Sakit Umi. Sebenarnya Habib Rizik ini sudah dipanggil oleh penyidik Polri terkait kasus swab yang ada di Rumah Sakit Umi. Ada 41 pertanyaan yang diajukan dari penyidik ke Habib Rizik, tetapi Habib Rizik hanya menjawab 7. Yang lainnya beliau akan konsentrasi kepada kasus kerumunan di Petamburan dan di Megamendung. Dan kali ini tambah satu lagi, teman-teman, kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik. Padahal kalau kita melihat, teman-teman, kemarin di pra-peradilan ini masih juga berproses. Jadi menggugat terkait kerumunan yang ada di Petamburan, karena Habib Rizik disangkakan dengan 3 pasal. Pasal 93 tentang kekarantinaan, pasal 160 penghasutan, dan 216 ini yang dialamatkan kepada Habib Rizik, dan ini masih menjalani proses dan belum ada keputusan. Dan rencana keputusannya itu pada hari Selasa, teman-teman, besok diputuskan apakah Habib Rizik bersalah atau tidak. Dan tentunya kalau tidak bersalah akan keluar dari tahanan. Nah, teman-teman, terkait kasus web ini, coba kita baca beritanya, teman-teman. Ini kita ambil beritanya, teman-teman, dari Detik News. Habib Rizik, Dirut Rumah Sakit Umi, jadi tersangka kasus tes web. Jadi tes web ini menjadi masalah, teman-teman. Kita baca beritanya. Tim penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait kasus Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Ketiganya adalah Habib Rizik Shihab, menantu Habib Rizik Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, Habib Rizik, Dr. Tatat, Habib Hanif Alatas, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi saat dihubungi detik.com Senin 11 Januari 2021. Jadi ini, teman-teman, bahwa Habib Rizik menjadi tersangka terkait tes swab yang ada di Rumah Sakit Umi karena dianggap menghalang-halangi. Jadi ada 3 orang yang menjadi tersangka, Habib Hanif Alatas, kemudian Direktur Rumah Sakit, dan Habib Rizik Shihab. Andi menuturkan, tim penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai tersangka. Pemeriksaan ini, kata Andi, akan berlangsung pekan ini. Minggu ini rencananya pemeriksaan ketiganya sebagai tersangka, tuturnya. Sebelumnya, tim penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa Habib Rizik serta istri dan menantu Habib Rizik Shihab, Syarifah Fadlun Yahya dan Muhammad Hanif Alatas sebagai saksi. Ketiganya menjalani pemeriksaan di Rutan Polda Metro Jaya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Andirian Jayadi menyampaikan pemeriksaan Syarifah dan Hanif dilakukan di Rutan Polda Metro Jaya atas permintaan keduanya. Untuk pemeriksaan Syarifah sudah selesai. Di Rutan PMJ atas permintaan mereka, istrinya sudah selesai, tinggal menantunya, ujar Andi saat dihubungi pukul 19.33 WIB. Selain ketiga orang tersebut, tim penyidik Bareskrim Polri sudah memeriksa Dirut Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat sebagai saksi,
Pemeriksaan Andi Tatat dilakukan Kamis 7 Januari 2021 di Polres Bogor setelah dinyatakan sembuh COVID-19. Kemarin memang ceritanya direktur rumah sakit ini terkena COVID-19, teman-teman. Jadi sebelum terkena COVID sebenarnya ini sudah dijadwalkan pemeriksaan terkait direktur rumah sakit. Kemudian ditunda karena yang bersangkutan ini terkena COVID-19. Kemudian teman-teman, seperti diketahui, kasus rumah sakit UMI terkait tes swab Habib Rizik bermula saat Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Andi Tatat dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor dengan laporan bernomor LP/650/11/2020/JPR/Polresta Bogor Kota tertanggal 28 November 2020. Jadi Satgas COVID Kota Bogor ini melaporkan Andi Tatat, teman-teman, terkait penghalangan swab kepada Habib Rizik Sihab. Ini dilaporkan dan ini akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, diperiksa Habib Rizik, kemudian Habib Hanif Alatas, kemudian istri, menantu diperiksa. Dan pada akhirnya Pak Andi Tatat dinyatakan bersalah dan ini statusnya menjadi tersangka. Andi Tatat dilaporkan karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan swab tes terhadap Habib Rizik Sihab. Saat Satgas hendak melakukan tes swab, Habib Rizik sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit UMI Bogor. Nah itu teman-teman, dari laporan yang didapat bahwa Habib Rizik sekarang statusnya menjadi tersangka terkait kasus tes swab. Nah itu teman-teman terkait ujian yang ada di Habib Rizik Sihab, belum kelar satunya, kasus satunya ini ditambah kasus satu lagi. Belum itu selesai ditambah lagi. Jadi bertumpuk-tumpuk ujian yang dihadapi oleh Habib Rizik Sihab. Nah teman-teman, tidak hanya kasus ini sebenarnya yang akan dibawa ke pengadilan. Kemarin kasus yang lama itu juga mulai akan dibuka kembali. Seperti kasus chat kemarin teman-teman, ada yang mengajukan gugatan pra-peradilan. Kenapa kasus chat itu di SP3? Ini digugat ke pengadilan dan pihak pengadilan sudah memutus untuk membuka kembali kasus chat itu karena digugat oleh seseorang dan gugatan itu dikabulkan. Itu teman-teman, banyak kasus yang akan dihadapi oleh Habib Rizik Sihab. Dan hari ini pun Habib Rizik tengah menghadapi kasus kerumunan di Petamburan karena beliau disangkakan pasal penghasutan. Karena dengan pasal penghasutan itu Habib Rizik ditahan sampai hari ini, teman-teman. Dan besok teman-teman, ini rencananya akan diputus hasil sidang pra-peradilan kemarin yang cukup alot, yang cukup kuat antara pihak Polda Metro Jaya dan pihak Habib Rizik Sihab. Semua telah memberikan data, semua telah memberikan argumentasi, tinggal hakim yang akan memutus nanti. Dan kita harapkan hakim ini harus adil, teman-teman. Hakim harus independen. Karena masalah hukum ini harus terbebas dari pengaruh kekuasaan, terbebas dari pengaruh politik. Karena kalau hukum ini bersubordinasi dengan pihak kekuasaan, bersubordinasi dengan pihak orang-orang yang berpolitik, maka yang akan diputuskannya pun nanti tidak bisa adil. Maka menurut undang-undang, hakim ini harus memutus dengan adil, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, tidak dipengaruhi oleh politik. Karena hakim ini bebas dari kekuasaan siapapun. Karena hakim itu memutus perkara itu dengan data dan fakta yang ada, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Ini yang kita harapkan adalah hakim memutus dengan adil kasus kerumunan yang kemarin itu diajukan di pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.